nggak ada demam kan? Nggak ada sakit ya? Ya ini yang menjadi sukaduka. Terus terang sampai saat ini saya belum pulang ke rumah. Ya. Menjak dari kasus ini, dari kasus muncul dari awal hari Kamis itu, saya lupa tanggal 19 ya itu hari pengumumannya. Sampai saat ini teman-teman belum ada yang pulang ke rumah. Jadi sudah tidak pulang ke rumah. Jadi kami itu difasilitasi oleh rumah sakit untuk tinggal di rumah sakit ini, difasilitasi dan dilengkapi semua fasilitas. Pak, Anda rindu dengan keluarga, Pak? Ke keluarga rindu tetap. Ya, setiap malam saya selalu komunikasi dengan anak dan istri saya. Kebetulan istri saya ada di UNAHA ya. Jadi saya komunikasinya melalui apa? Saya lewat WA ya, video call langsung.